Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi Baik teman-teman, pada video kali ini masih di playlist pemrograman Kotlin Retrofit Kita akan coba bagaimana membuat sebuah fitur upload gambar gitu ya ke server yang mana kita membuat API servernya itu menggunakan framework Koiniter 4 baik teman-teman dalam tutorial ini saya akan membagi beberapa bagian ya supaya tidak kepanjangan uh, durasi videonya untuk video pertama ini kita terlebih dahulu membuat API uh, servernya untuk upload ya upload gambar baik kita langsung saja ya teman-teman sebelum itu silakan teman-teman tambahin sebuah uh, field pada tabel mahasiswanya jadi teman-teman silakan selesaikan dulu project di playlist sebelumnya yaitu crude data ya uh, yang mana terakhir kemarin kita sudah membuat fitur login menggunakan JSON Web Token. Jadi kita masuk ke tabel mahasiswa, kita tambahkan sebuah field. Jadi sini saya sudah menambahkan field yaitu mhs foto tipe datanya tuh varchar, lengnya tuh 200. Ya, ini lengnya ya. Terserah aja berapa lengnya. Baik, setelah itu kita akan e, sesuai yang saya bilang tadi, video pertama ini kita buat API servernya ya. Jadi silahkan buka e, visual studio code-nya buka project api servernya yang kita, yang kita buat sebelumnya yaitu filenya, nama projectnya itu ci4 -E api server pada project ini, pada api server ini kita akan membuat controller baru yang namanya upload mungkin ada pertanyaan kenapa tidak menggunakan controller yang sudah ada gitu ya nah jadi gini e, logika Logika dari yang kita buat nantinya, jadi upload foto itu dia mengupdate data, ya, jadi mengupdate data khusus untuk file MAS fotonya. Jadi kalau kita menggunakan uh, controller yang sudah kita buat yaitu MAS, ini nanti akan bentrok gitu ya. Jadi saya coba membuat uh, kelas baru atau controller baru, yaitu namanya upload, nanti kita... Hanya uh, menggunakan function update-nya saja. Baik, teman-teman, kita langsung saja. Silahkan uh, buka new terminal, kita akan membuat sebuah controller baru dengan RESTful. Namanya ya, PHP Spark, kemudian make controller, kemudian namanya upload. Nanti tambahkan double dash RESTful. Oke, okay, sudah ya. Kemudian silahkan buka controller upload-nya, kita akan masuk ke function update di sini parameternya kita ubah jadi nomor BP. di sini di dalamnya kita akan membuat sebuah variabel, kemudian kita panggil sebuah kelas model mahasiswa sudah kita buat, kemudian kita buat variabel lagi namanya validasi, kita akan panggil service validasinya, kemudian kita akan membuat sebuah validasi untuk uploadnya, jadi memastikan apakah itu benar-benar e, gambar gitu ya. Jadi kita buat variabel valid string this validate kemudian di sini kita akan panggil sebuah parameter yang kita tangkap misalkan namanya foto HMAS. Di dalamnya kita buat terlebih dahulu labelnya misalkan file image gitu ya. Kemudian kita tambahkan rule-nya. Pertama rule yang ada untuk fitur upload pada kok ini terempat itu pertama namanya uploaded kemudian panggil name dari parameternya jadi misalkan tadi foto mas uploaded ini wajib di upload gitu ya kemudian tambahkan lagi uh, sebuah rule kita pisahkan dengan tanda vertikal garis kemudian kita pastikan itu adalah sebuah gambar jadi ada namanya rule is image kemudian panggil lagi name nya parameternya foto mas kemudian uh, ekstensi ya ext in kemudian tambahkan uh, ini name dari sebuah parameter ya kemudian koma apa aja yang mau di apa uh, ekstensi yang diperbolehkan pertama png kemudian jpg seperti biasa ya jpeg kemudian gif bisa juga kemudian bisa tambahkan juga rule namanya mime in ya nah mime ini gunanya untuk memastikan bahwasannya ekstensi file itu adalah benar-benar image. Kadang ada juga yang pengen coba-coba ya, mana tahu ada sebuah file maaf file word misalnya file excel diseng, disengajakan uh, ubah ekstensinya itu menjadi jpg gitu ya atau jpeg. Nah sebenarnya kalau biasanya kalau kalau, kalau tidak kita gunakan rule ini maka otomatis gambar itu akan coplot ya padahal dia bukan uh, file gambar gitu ya jadi di co-editor 4 itu ada rule-nya namanya mime underscore in jadi memastikan bahwasanya itu benar-benar ekstensi image kemudian panggil juga parameter ya foto ms kemudian tambahkan image ya kemudian png png kemudian image jadi yang dianjurkan itu adalah png sama ya jpg dan seterusnya nah gitu ya kemudian koma di sini tambahkan errors jadi kita rubah bahasa errornya ini ke dalam bahasa indonesia bahasa indonesia gitu ya boleh kita tambahkan misalkan upload date file file ini dia akan memanggil sebuah label jadi wajib upload kemudian misalkan mime in teman-teman boleh kreasikan saja gimana bentuk uh, tulisannya gitu ya kemudian file kesalahan mime. Nah, boleh juga kayak gitu ya. Kemudian di bawahnya kita akan membuat jika tidak valid. Nah, gitu ya. Kita akan membuat sebuah pesan misalkan gini ya, error message. Di sini kita akan membuat key namanya error upload yang isinya validasi get error ya, error yang enggak pakai s yang ini aja. Kemudian panggil parameternya fotomas. Nah gitu. Kemudian baru kita ubah ke dalam JSON. Misalkan seperti biasa ya. Di code ini sudah kita buat responnya. Di sini statusnya 404. Errornya 404 juga. Kemudian message-nya. Pesannya gitu ya. Ambil yang error msg Kemudian di sini return string this. Respon. Kemudian panggil variable response kemudian koma 404. Jika tidak, maka gambarnya akan kita simpan ke dalam folder public gitu ya. Jadi, kita buat dulu fa sebuah variabel image. Kita panggil uh, string this request. Itu kita ambil filenya. Parameternya tadi foto mas Kemudian, jika variabel image Maaf, ini tanda seru ya. Jika belum dipindahkan gitu ya. Move it. Oke. Maka... File image-nya kita akan pindahkan... ...ke dalam sebuah folder uploads... ...yang nantinya kita buat di dalam folder public. Ya. Kemudian, nama file-nya itu kita ganti. Ya. Sesuaikan dengan... Nomor BP atau NIM dari mahasiswanya, nah gitu ya. Kemudian kita pisahkan e, pakai ekstensi ya. Kemudian image kita panggil get extension. Oke, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Kemudian baru kita buat variabel data, file name-nya, nama file, atau filenya itu kita akan masukkan ke dalam field mas foto kemudian img EIMG, panggil metode namanya get name oke ya teman-teman namun sebelum itu yang saya bilang tadi ini kita harus membuat sebuah folder upload ke dalam folder public jadi masuk ke public di public ini kita akan membuat folder baru Namanya Uploads, pakai S ya. Oke, sudah. Nanti file image-nya akan dipindahkan ke dalam folder Uploads di sini. Kemudian, di sini kita akan lakukan update data, update berdasarkan nomor BP, kemudian datanya. Ini field-nya, ya. Oke, jika berhasil, maka kita akan membuat respon. Jadi ini kita copy saja ya teman-teman. Nah, respon seperti ini statusnya itu kalau sukses itu 201 ya. Biasanya 201 kemudian message-nya itu misalkan upload foto berhasil. Kemudian 404 kita ganti dengan 201. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita akan coba tes menggunakan Postman. Jadi silakan teman-teman buka postman-nya. Di sini saya buat tab baru. Jadi di bagian link URL-nya kita tambahkan upload ya. Public ini IP. ini IP dari komputer kita. Kita akan gunakan method post. Ini akan berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena walaupun ini kan responnya ini kan maaf metodenya kan put karena kita mengupdate ya. Nah karena kita mengupdate sebuah data yang isinya itu uh, file ya baik itu file apapun ya, baik itu file image, file uh, PDF dan sebagainya, maka kalau di tes menggunakan Postman kita harus menggunakan metode post, nanti kita akan menambahkan di bagian key-nya itu yaitu sebuah uh, apa uh, method put nantinya, baik sama seperti halnya kita uh, ada sebuah form ya di dalam form tersebut ada input upload file maka kita harus nambahin namanya n-type multipart data ya jadi kalau di postman metodenya itu kita gunakan post kemudian ambil yang body kemudian ambil yang form data di sini kita, saya hapus dulu ya teman-teman supaya tidak ragu nah oke okay, ya kemudian jangan lupa panggil setelah public itu controllernya upload kemudian parameternya karena di sini kita mengupdate ya di sini kan ada parameter nomor BP jadi nomor BP nya apa gitu jadi misalkan nomor BP nya yang sudah ada 19 5 gitu ya teman-teman metodenya post form datanya kemudian ambil body kemudian ambil yang form data jadi key nya di sini foto MAS ya harus sesuai dengan yang ini, ini dia parameternya. Kemudian nanti tipe nya kita ganti dengan file untuk untuk select filenya ini kita biarkan kosong dulu ya teman-teman. Kemudian key yang kedua kita akan tambahin underscore method namanya yang value-nya tuh put. Nah gitu ya. Maka dari itu eh, kita menggunakan yang namanya eh, method put ya di sini untuk update karena kita melakukan melakukan update ya fill mas foto untuk tabel mahasiswa nah jadi gitu seperti itu kemudian kita coba send oh ya sebelumnya sebelum kita send kita harus tambahin roots dulu ya ke roots kita cari roots ya kemudian tambahin rootsnya untuk masuk uh, untuk akses controller upload oke okay, sudah ya kembali ke postman kita coba send Anggap saja ini gambarnya belum ada, gitu ya. Kita send, nah, maka akan menampilkan validasi ya, file image wajib upload. Nah, gitu ya. Kemudian, select file, kita coba upload gambar, gitu ya, teman-teman. Misalnya gambarnya ini, kita coba ya. Klik, kemudian kita send. Terdapat error di sini, kita harus tambahin dulu di modelnya model buka model MAS model mahasiswa ya tambahin di allow fieldnya yaitu MAS foto oke kita simpan kita lakukan send kembali upload foto berhasil kita cek dulu di sini pastikan terupdate dia yang 5 ya ini dia filenya kemudian kita cek pada folder public kemudian upload, ini gambarnya oke ya teman-teman gimana, paham ya nah, sudah berhasil untuk uploadnya, namun kita harus tambahkan sedikit script e, lagi, yaitu misalkan e, user pengen mengubah fotonya gitu ya, jadi kalau pengen mengubah fotonya, maka foto yang lama akan kita hapus, jadi e, daripada memenuhi resource ya pada project kita maka dari itu kalau misalkan ada user yang ganti foto foto yang lama kita hapus jadi caranya bagaimana kita masuk ke controller upload kita harus tambahin sebelum filenya itu dipindahkan nah di sini di sini saya akan membuat sebuah variabel misalnya cek data gitu ya yang mana kita cek dulu model HMAS, panggil method find, select bintang from mahasiswa where, nomor BP ya gitu ya. Kemudian, jika cek data, kita panggil fieldnya MAS foto, tidak sama dengan 0, atau, nah gitu ya, atau cek data MAS foto, tidak sama dengan kosong, Nah, gitu. Maka, kita buat unlink. Unlink itu artinya sebuah metode dari PHP untuk menghapus uh, patch gambar atau file, gitu ya. Kita hapus sebuah file yang di dalam folder upload, kemudian titik, cek data, panggil filenya itu field ya, mas foto. Oke, okay, cukup seperti itu. Baik, kita akan coba ya, teman-teman. Kita akan coba update. Kita send lagi upload foto berhasil, kita cek di bagian uploadnya. Ini dia gambarnya, ini filenya satu ya. Kita refresh tabelnya sudah, kemudian kalau pengen ganti, misalkan saya pengen ganti nih, saya hapus. Saya pengen ganti gambar ini. Open, saya send kembali ya. Fotonya berhasil, ini sudah kita cek ya. Tetap nama filenya menggunakan name. Kemudian kita cek lagi, maka dia berubah. Gimana teman-teman, paham ya? Baik, untuk video pertama ini, kita sudah berhasil membuat API servernya menggunakan framework co 4. Ya, perlu diingat ya di postman-nya, ini responnya ada status, error, dan message. Jadi, untuk video selanjutnya, kita akan coba atau kita masuk ke kotlin-nya. Baik teman-teman, silakan next videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.